ya, kepada rekan-rekan kita untuk kita menahan diri dulu, ya, kita menahan diri, ya, dan responnya pun, ya, puji Tuhan sampai dengan saat ini responnya positif. Mengapa saya bilang positif? Dari sumber intelijen, dari semua angkatan, matra, itu melaporkan bahwa tidak ada penonjolan. Dan kita sama-sama berdoa dan berharap, karena ini adalah wilayah tercinta kita, Kaimana. Ya, yang mana rekan-rekan semua sendiri di sini berasal dari Kaimana, ya, bertugas di Kaimana, tidur, makan, beraktivitas, ya, di Kaimana. Kami pun juga bertanggung jawab atas wilayah Kaimana. Kita berdoa dan berharap semua itu tidak akan terjadi jika tidak kerjasama. Kami sudah berupaya keras, ya, berupaya keras agar terwujud suasana kondusif. Bukan saja, ya, menjelang saat dan pasca kunjungan, artinya setelah kembali beliau, seterusnya kita berharap Kaimana tetap aman dan kondusif. Seperti yang kita rasakan bahwa masyarakat di sini, ya, itu sangat amat persuasif yang kami rasakan selama kami di sini. Ya, beberapa lama kami di sini menjelang kunjungan, sangat-sangat persuasif, bersahabat dan kekeluargaan. Begitu. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.